kawasan kita duduk tu kawasan okay. bandar kata. Uh-huh. Memang kawasan top pecah rumah. Okay. Tapi nak cabut rumah tu pindah tempat lain. Tak boleh kan? Tak boleh. Jadi kita kena bersekongkol dengan risiko tersebut. Rasa tak eh? Kalau kereta orang tak bayar, kalau motor tak bayar, bila kita rasa usaha lain macam, pandai pula pusing 2-3 kali pergi ikut jalan lain apa semua kan? Masuk je kereta tu kau kunci, sebab tak bayar kan? Ya, takut orang ambil, orang tarik. Attitude tu perlu ada. Walaupun kita bayar cantik apa semua, perlu ada. Masuk terus ni. Kadang-kadang minta maaf lah, ada yang masuk kan? Masuk kan, terkial-kial tengok telefon dulu. Tengok telefon dulu. Kan? Padahal kredit pun tak ada, tapi gaya tu ada lah. Ha, dah sudah kan, pakai lipstick kan. Kan? Alu, dah nak balik nak pakai lipstick buat apa? Itulah. Masa pergi tadi dah pakai lipstick kan. Sebab kita kat belakang ni nak masuk wakil tu, bakor je kan. Tapi sebenarnya, dia meningkatkan risiko sebab tahu. Dia tahu dia belum lagi hidupkan kereta dia sebab lampu merah tu belum dipijak. Yelah. Okay, penjenayah adalah orang yang pengamatannya. Ya. Yeah. Diorang pemerhati yang baik sebenarnya. Diorang, diorang tunggu je. Contoh dalam poket ni sekarang ni ada RM10. Macam mana, macam mana karakter kalau ada RM10? Tak ada apa lah. RM10 lek ke? Sekarang dalam tu ada RM1,000. Tengok. Dia sentiasa kan? Kata dalam tu ada RM50,000. Oh. Dia akan jalan. Jalan laju. Yeah, so sama juga. Orang ada duit, boleh tahu. Dia baca gerak-geri movement ke. Tengok macam muka. Ni tak ada duit ni. Tak payah ambil yang mamat ni tak ada duit. Orang ada duit dia. Muka ni memang minta maaf cakap lah. Dia macam muka minta menampar tau. Bila beli barang pun. Minta lima ni. Kan? Orang ada duit. Betul? Orang tak ada duit. Daripada jauh dah tahu. Belum sampai kedai dah senyum. selalu pergi sini ni. Kan? Ini. Orang tak ada duit. Kan? Tu mesti tahu memang. Mana kena kalau ikutkan pun kita kena jadi macam tu jugalah macam berlakon orang. Biar kawan nampak kau ni kenapa jalan tunduk tak ada duit ke kan. Rupanya duit cincin nak cari. Memang tak ada duit ni. Kadang-kadang orang ni dia penjenayah ni dia notice tau benda-benda yang kecil macam ni. Minute details dia boleh nampak. Kan? Orang ada duit cakap macam orang ada duit kat ATM dia boleh tengok. Betul. Orang ada duit relax je. Sebelah, tangan sebelah. Muka lagi sekali. Muka apa tadi? Muka belagak. Muka minta menampak belagak kan? Ya. Yeah. Riak je kan? And. Sap. Kalau masa tu, baki. Pertanyaan baki tu. Kan, tekan baki je. Tengok apa jadi bahu dia. And. Orang ada duit ni. Dia tekan baki je. Ke belakang. And. Supaya kita yang tak ada duit ni tengok kan? Panjang je leher. Jadi dia apa? Dia kan... Dia orang ada duit. Dia macam nak suruh orang tengok dia jalan baik mana kan? Cuma tengok dalam. Ibu-ibu kena elak tu. Kita yang jenis tak ada duit ni. Yelah. Segan nak tunjuk. Sampai kat mesin tu, toleh belakang lagi. Kak, ikut line tu kak. Sebab takut dia tahu apa. Berapa balance kita. Dia tutup pin dah tutup betul kan. Bila pertanyaan baki je sorong. Tutup mesin tu. Makin rapat lagi mesin. Makin rapat. Ini orang tak ada duit. Betul. Penjenayah pun tahu. Ha, jadi dia nampak benda-benda macam ni. Jadi mula ya ni, kalau tak ada duit pun tak apa kan. Relax je. Tapi orang belakang tengok. Cepat RM1. Kayaan RM10 je. Okay. Itu je tu lah. Alright. Apa ni? Tadi dah empat? Dah empat. Satu lagi? Satu lagi. Mm-hmm. Menganggar risiko. Menjangkakan risiko. Okay. Predict. Ini yang penting ni. You kat rumah, dan tiba-tiba rumah kena pecah, apa nak buat? Okay. Tengah berjalan, tiba-tiba beg ditarik, apa nak buat? Kita kena menjangkakan risiko ni. Supaya tindakan kita, 1, 2, 3. Tepat dan betul. Menyelamatkan diri kita, mengurangkan kita daripada kecederaan, dan menghadkan masa interaksi antara kita dengan penjenayah. Jadi kita fikir, kalau tiba-tiba ditarik beg ni, kena buat apa? 1, 2, 3. Kalau tak jadi, tak apa. Tapi setidak-tidaknya, ramai orang panik sebab dia tak ada pilihan. Okay? Dia ada CPU yang besar ni, okay? Tapi program tu tak ada. Jadi, bila jadi je yang dia tahu menjerit. Itu pun setelah penjenayah lari. Ragut kat bandar utama, kawan tu dah sampai Senawang pun nak menjerit. Jauh. Panik. Serangan panik ni. Jadi apa seorang tu boleh buat ialah rangka dulu. Okay, kalau jadi macam ni je, 1, 2, 3. 1, tengok. 2, perhati kenderaan dia. 3, tenang. Nak minta bantuan. Okay.
Jadi bila berlaku, secara serta-merta otak tu akan ada pilihan nak buat. Contoh-contoh kadang-kadang kita duduk rumah penginapan apa semua dia dekat bilik air dia tak ada penutup kan, bawah tu kan. Kita punya risau kalau sabun jatuh lah. Sebab sabun jatuh kan masuk lubang kan, parah kan. Nak ambil cangkuk baju, tarik kan. Jadi apa kita buat? Kita tak peduli, kita pun mandi. Mandi bila sabun jatuh, apa jadi? Macam ini mengagau nak tahan sabun. Plup-plup masuk lubang. Jatuh juga. So, menjangkakan risikonya. Konsepnya macam ni. Kita masuk, sua dulu kaki tutup lubang tu. Dua, tiga kali kan. Supaya kan kejap lagi kita mandi, kalau terjatuh, kaki tu tak tahu kacau kat kaki tutup. Hei, macam inilah konsep dia. Senang je. Kan? Okay, dah dapat sikit lima langkah tadi tu. Dan nak tahu juga, ada tak perbuatan yang normal, kita rasa benda tu bukan jenayah? Tapi sebenarnya dia jenayah, tuan. Kita rasa benda tu, benda yang orang buat, dia tak tahu pun benda tu jenayah, tapi sebenarnya jenayah. Oh, sama ada dia tahu atau tidak, dia bukan alasan pembelaan untuk orang yang melakukannya lah. Dia tak tahu pun jenayah, dia kata. Misal dia tengok satu orang kan, tiba-tiba dia jeli lidah. Bagi dia saja main-main atau dia pegang ibib macam mana kan. So sebenarnya jenayah. Sebab kalau satu pihak tu tak rela, misalnya tanpa kerelaan seorang tu, namanya cabul. Sebab menyentuh mana-mana bahagian badan. Jadi cabul kehormatan. Okay? Bila cakap cabul kehormatan ni, selalu orang... So jenayah ni luas kan? Bukan luas. Jadi bila seorang tu buat report, jadi mangsa lah kan. Mangsa buat report, jadilah penjenayah. Jadi kalau dia kata, saya tak tahu pun, salah pegang tangan, salah bawa budak kecil ni, salah pegang ni apa semua, itu tidak boleh jadi alasan pembedaan. Ignorance of law tak boleh jadi defense lah. Kan? Jadi, ada kejenayah yang selalu orang buat? Ada. Kadang-kadang kat pejabat, dia guna kata-kata lucah. Itu kita pilih jenayah apa tu? Itu kanun keseksaan. Kanun keseksaan ni nama sexual harassment. Kita ambil section 509 kanun keseksaan. Seseorang melakukan apa-apa gerakan isyarat, tingkah laku, lisan ke perbuatan yang mengganggu kesantunan seseorang yang lain, bolehlah diseksa dengan penjara tidak lebih 5 tahun. Walaupun dia ingat macam benda tu gurau-gurau, dia kata. Kadang-kadang kita panggil kawan kita kan, katalah nama dia Timah kan. Kita panggil dia selalu kata sebab odontologi dia tak baik, kita panggil dia jongang kan. Jongang. Pada hari-hari biasa, pagi dia tak ada masalah. Tapi ada satu hari yang dia panas misalnya, dia buat report, sangkut babe. Kadang-kadang kita cakap, akak ni, kan? Kata macam you kan, tiba-tiba ada satu orang, perempuan pula cakap, kalau you buat report sama juga, section 509. Boleh sabit juga. Dia tengah berjalan, tiba-tiba satu kumpulan perempuan tengok. Kan? Yes. Kita kata dia macam. Kan? Buat report, maka dia jadi 509 kanun kesesan. Perbuatan isyarat gerakan tegak laku yang mengganggu kesantunan seseorang itu, boleh diseksa dengan penjara. Apa ni, 5 tahun. Sama lah, hantar WhatsApp kan. Kita ingat lucu tapi berbaur lucah misalnya. Atau kelucahan yang berbau lucu misalnya. Jadi boleh kena juga. Itu pun itu ataupun multimedia, 233, kandungan jelek misalnya. Penggunaan rangkaian yang tidak wajar pada email misalnya. Banyak, boleh sangkut kan. Okey, kita nak tahu juga pasal tahap kesedaran rakyat Malaysia. Kita ada 2-3 soalan sebelum kita habis ni. Tahap kesedaran rakyat Malaysia dalam membantu menangani jenayah. Okey ke tak okey sekarang ni kita ni? Orang ke? Sebab ada ramai kita tengok, nampak kejadian berlaku, kita just record. Kita tak nak usah campur, takut ni, macam mana? Ada yang jadi saksi bisu. Ada? Ni bagus lah. Pasal dia tampil ke depan, bagi kerjasama pada pihak berkuasa. Tapi ada yang jadi pemberita lokasi je. Ambil gambar semata-mata, ada lah tadi yang rumah dia kena pecah hari ni kan. Tut ni, pergi pecah rumah orang ni. Tut dia lah apa semua kan. Pun ada. Ada. Kan? Tapi ini semua cara-cara yang bagi saya kurang-kurang baik. Sebab ada kaedah lain. Kita boleh masuk persatuan penduduk. Kita boleh masuk rukun tetangga. Kan? Itu lagi baik kan?
Kita masuk persatuan-persatuan misalnya yang membantu mengurus jenayah tu. Mm-hmm. Ini kita boleh buat. Mm-hmm. Atau setidak-tidaknya kita tak mau masuk persatuan lah. Leceh. Mm-hmm. Asyik-asyik kita je kena ngangkat bakul bagi air kan. Mm. Kutik derma aku juga. Yeah. Misalnya kan. Okay. Ada benda lain yang kita boleh buat. Kita boleh duduk di rumah, pastikan rumah kita selamat. Mm. Right? Risiko tu kita urus sendiri. Mm-hmm. Ini boleh. Dalam Malaysia kita ramai yang macam ni ke? Oh. Ramai yang macam ni? Macam ini ada yang macam ini. Jadi penonton kan. So kita ni, masyarakat Malaysia ni lebih suka untuk tidak campur tangan sebenarnya. Dia ke dia nak lepaskan. Okey, ni kerja polis, biar polis buatlah. Tragedi bagi seseorang boleh jadi komedi pada orang lain. Mhm. Okey. Mm-hmm. Kalau kita melepaskan tanggungjawab pada polis saja, maka polis itu inklusif. Dia adalah institusi kemasyarakatan. Mhm. Okey. Jadi kita cakap kenapa polis tak ronda, itulah jenayah berlaku. Tapi kita tak kerja kan. Kenapa kita tak pernah cakap, kenapa doktor tak ingatkan saya datang rumah saya ronda beritahu pasal gula garam boleh datangkan darah tinggi, kecil manis. Logik yang sama kan? Logik yang sama lah. Doktor tak buat kita marah bila kita kena kecil manis. Apa saya tak datang rumah saya dulu ronda beritahu gula tak boleh banyak. Kan? Cakap itu baru dia fikir balik nanti. Jadi selalunya yang ini memang dia suka menyalahkan pihak ketiga tanpa turut serta mengimbangi atau mengurus masalah jenayah di Malaysia. Jadi kita kena terlibatlah. Macam ini, walaupun kita santai cakap apa semua, kita sedang membantu. Ada seseorang di luar sana yang dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan hari ini. InsyaAllah. Memang kalau seorang pun dapat kita kurangkan mangsa, alhamdulillah. Betul. Kan? Okay. Alright. Dan untuk yang terakhir, mungkin kita nak refresh balik kesimpulan untuk kalau Tuan boleh peringatkan kepada semua penonton-penonton kita tentang mungkin langkah untuk mengelakkan berlakunya jenayah berhampiran dengan kita, ataupun ada yang tadi saya dengar juga pasal VSP. VSP. Teknologi semakin digunakan bagi membantu urusan pembuktian, urusan mendapatkan bantuan. Kalau dulu terpaksa melaung kan. Betul. Tolong. Kena hari batuk tu kan. Tak ada suara tu. Tak ada suara kan. Jadi susah. Benda panik ni kan. Telefon 999 tu pun tak boleh tekan. Ni ya, password pula lupa pun. Tekan 9, butang volume tekan atas tu. Misalnya punya lah panik. So hari ni ada aplikasi yang memudahkan tu. Antaranya VSP. Ia telah dilancarkan oleh Polis Diraja Malaysia beberapa tahun yang lampau. Di mana anda boleh mendaftar. Ada kemudian muat turun ya, dan daftar lah ya. Dalam tu ada macam-macam. Kalau misalnya kecemasan ya, kalau kita balik ya, tayar pancit pun boleh lah hubungi ya. Kalau rasa ada orang ikut kat belakang ni kan, pancit pun boleh hubungi ya. Kalau ada rumah jiran kena pecah pun okey. Kalau ada maklumat jenayah nak sampaikan pun boleh. Semua ni boleh bantuan teknologi sekarang memungkinkan perkara ini. Jadi sama-sama kita melibatkan diri lah. Download lah. Siapa yang belum muat turun lagi, silakan. Alright. Jadi insyaAllah untuk anda semua yang belum lagi download aplikasi VSP tersebut, boleh terus download dekat App Store atau Play Store, download secara percuma. Okey. Saya ucapkan terima kasih sebab kita pun tak banyak masa. Kita punya director pun buat macam ni je, suruh habiskan. Oh, ya ke? Ya. Banyak suruh kayu tadi. Okey, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Kamal. Mudah-mudahan mendapat manfaat eh. InsyaAllah. Dan kepada anda juga, kalau ada apa-apa nak komen berkenaan dengan topik ini, boleh komen dekat bawah, ataupun mungkin kalau nak cari Tuan Kamal dekat mana? Ada Facebook, Instagram? Alhamdulillah. Pergi cari saya. Type nama saya, anda akan dapat macam mana nak keluar semua? Lah. Semua ada. Nombor telefon semua. Pun ada. Oi, senang. Sebab apa nak sorok kan? Yeah. Apa nak malu bila kita nak menyelamatkan nyawa manusia? Betul, nak membantu. Alright, jadi sekian saja daripada kami. Saya Syah Sulaiman. Kita jumpa lagi dalam Cool Panas next time, guys. Ciao.